Baru-baru ini, girl group New Jeans menjadi wajah baru Korea di Bandara Incheon, menggantikan Blackpink. Ya, Blackpink sendiri menjadi duta PR untuk bea cukai utama Incheon pada tahun 2017, di mana foto mereka dipajang. Poster foto tersebut dipajang di bagian kedatangan Bandara Incheon dan menjadi salah satu hal pertama yang dilihat oleh para wisatawan saat memasuki Korea, sehingga menjadi tempat yang sangat populer. Mereka juga dapat dilihat di layar video, di kereta, dan spanduk di seluruh Bandara Incheon. Setelah 7 tahun, New Jeans rupanya kini telah ditunjuk sebagai duta PR baru untuk bea cukai utama Incheon. Tanda selamat datang resmi kini telah berubah dan pasti akan menjadi tempat wisata baru yang populer. Dan netizen Korea juga sangat antusias nih, karena New Jeans menunjukkan kebanggaan nasional mereka dengan mengenakan hanbok pakaian tradisional Korea. Netizen Korea juga sangat antusias nih karena New Jeans menunjukkan kebanggaan nasional mereka dengan mengenakan hanbok pakaian tradisional Korea. Sekedar diketahui, setiap 7 tahun duta PR Incheon berganti, dimulai dari Girls' Generation, kemudian Blackpink, dan juga sekarang generasi terbaru mereka, New Jeans. Selamat ya buat New Jeans atas menjadi wajah baru Korea saat orang memasuki negara tersebut. Sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Bye bye.